nggak layak sih dia. Kalau gini masih bagus nggak? Ini masih bagus. Tapi kualitasnya apa sih? Siapa tadi? Yang bisa masuk, kalau sada kripi bisa masuk ini, yang kayak gini bisa masuk ke B. Iya. Kalau saya C ini. belum tumbuh pak. Belum tumbuh. Masih kecil. Kalau mau dikandalin nggak bisa ya. Bentuk juga gede. Ini bibit apa itu? Tomat di depan ini. Nanti kita depan. Oh, yang di belakang bapak itu tomat lokal. Nah, ini sama ini apa kelebihannya? Kalau tomat pit harganya bisa lebih flat ya pak. Bisa kentang, apa harganya udah kontrak. Saya di rumah ini. Jadi kalau dari kualitas emang bobot lebih murah. Campur teh. Enak. Lebih besar. Kalau tomat lokal ya kita kadang-kadang perlu masih terpengaruh harga pasar cukup kuat. Tapi kita bisa di atas HPP lah gitu. Jangan tomat di pasaran 1.000, ada bisa bayar 4.000. Gitu. Tapi apa gizinya antara beef dengan lokal? Oh, bagusan beef. Bagusan beef? Iya. Dari pada gizinya aja tinggi ya tomat beef, Pak. Tingkat kemanisan. Tapi sedikit lokal seperti apa sih ketan banting. Tapi tomat lokal yang menyesuaikan alam ada produksi juga beda pak sama tomat lokal biasa, dia lebih keras gitu, lebih tahan. Jadi gimana caranya sih kulitnya bisa tebal terus bisa daya tahan panas kapan ini bisa agak lama gitu kan, misalkan kalium atau kalsium yang kita naikin saat bulat benar-benar mau matang kita kosong aja dengan produk-produk tersebut. Kayak gitu sih pak. Tahu kalsium ini segala macam. Gua aja nggak paham. Nggak ada yang ngacik. ABMI kan harus tahu kandungan-kandungan dulu. Ada ABMI sih. Dan kebutuhan tanaman ini dari penyemaian ke kelontong ini pak. Ngabun-bun istilahnya. Ini apa ini? Ini horenzo pak. Bayam Jepang. Pak, udah itu udah berbuah aja soalnya. Bukan buah, pasir ya. Begini. Jadi petani di desa tani itu ngambil sini. Orang kota ya begitu lah ya. Iya benar pak. Orang kota. Ini yang percobaan Mang Ade yang selanjutnya baby romen pak. Apa? Jadi baby one. Baby lettuce romen. Jadi kan kedepannya GH. Insya Allah ya Pak Budi ya. Kalau jadi yang 10 hektar, GH-nya makin banyak. Otomatis kan kalau kita produksi tomat beef doang itu kapasitas pasar juga ada batasnya. Makanya Mang Ade sekarang lagi ngeriset tuh selain tomat beef tuh tomat cherry sama tomat lokal. Resikonya tomat cherry yang kecil. Iya, yang kecil pak. Terus kalau sayuran daunnya kalau kemarin kan baru horenzo aja pak ya. Sekarang Mang Ade lagi riset baby romaine sama lorosa. Jadi resikonya seperti apa, tingkat produksinya seperti apa, terus kemungkinan penyerapan pasarnya seperti apa, kita pelajari dulu. Lalu diperhatikan, Mang Ade nggak mau memikirkan sebelum ada kepastian tiga hal tersebut. Tapi Mitra sudah percaya bahwa produknya masih insya Allah bagus. Kalau produknya insya Allah bagus, tapi kan misalkan bagus tapi nggak ada yang iya, menap. Iya, iya. Mitra sudah yakin bahwa ini produknya bagus ya? Iya, insya Allah. Wah, keren. Ini yang baby pak bisa kontrak pak. Kemarin ada penawaran kontrak sampai 12 ribu per kilogram. Biasanya sekarang baby romaine lagi 2.000 pak. Cuman bibitnya khusus dari Belanda juga itu, dari Enza. Ini khusus pak benihnya. Kalau benih kita misalkan cuma 50.000, di ini mah 230 kemarin Mang Ade beli online. Beli online dulu pak. Yakin bahwa itu bibitnya emang bagus. Oh, masih pekan ori soalnya kemarin yang beli ini. Bukan repack kan kalau di online ada yang repack tuh terus, tapi ada yang ori juga. Taunya ori gimana? Oh ya dari merek itunya aja kemasan. Ya, mungkin kemasan. Reviewnya mungkin. Ya. Tapi kalau sekarang udah kena sih sama distributor Enjanya. Sama langsung kalau udah besar. Ini brokoli ya. Oh ini brokoli.
Ini yang bagus juga Pak, yang mestas. Jadi ini tuh bisa produksi sampai 1 pohon itu 1 kilo Pak. Ini? Ya, karena kemarin ada permintaan dari pasar yang minta di frozen ya, yang di es, tapi berarti pengen gede-gede Pak. Nah, Made juga lagi neliti juga di sini. Belum dimitrakan, enggak takut gagal gitu kan. Ya. Kalau udah berhasil, udah yakin dan pasarnya udah taken MOU, ya kita tinggal mitrakan ya. Ke petani. Ya. Jadi kalau sama petani enggak bisa kita ngomong uji coba. Insya Allah ya. Kalau udah. Oh ya, insya Allah harus udah wajib. Enggak ya. Tapi serius kan kita. Hal yang belum pasti gitu ya Pak ya. Harus benar-benar yakin sama ya. Petani. Ya. Labnya di lahannya Kang Adi. Adi, ya di sementara ini. Ya mungkin ke depan di sana kita punya yang lagi di farm itu. Ini iya. Bolong-bolong berarti ada virusnya. Ini ya, ulat Pak. Ulat ya. Ulat. Oh. Ini mau ditanam apa reject Kang Adi? Mau ditanam Pak. Oh, mau ditanam. Jadi biar daya tahannya bagus, biasanya digesek terus nggak disiram ini, berapa lama gitu. Pak. Oh iya. Jadi dilatih ya, ini ya. Ulat. Ya, ya. Berarti ini dilatih masih alami daya tahan survive, dilatih survive dia. Istilahnya kalau orang sini bilang digesek. Digesek itu disuruh sakit dulu gitu kan. Ya. Terus sudah disiram. Tapi setelah dia bisa bertahan 2 hari baru siram lagi. Baru pindah tanam. Jadi covidkan dulu ya baru ya. Biar imunnya keluar. Ini apa ini? Itu pakcay, Pak. Nah, ini juga ada alasannya nih. Ya, Mang Ade, kenapa pakcay ini ya? Daun. Daun, kenapa nggak pakai apa ya? Poli ya. Kalau kenapa pakai plastik atau kertas nasi kadangkala kan proses penghancurannya lama ya. Jadi akar kegulung Pak, nggak bisa maksimal. Kalau ini mah kan proses pembusukannya cepat. Jadi nggak mau tembus apa apa. Iya. Lontongan. Emang harus kecil-kecil gini ukurannya. Ya kalau besar kadang-kadang ya, hitung-hitungan pupuknya ya gitu. Terus volume areanya. Ade. Ini kelinci di sini tuh ya. Oh. Ini kemarin ada kelincinya Pak cuma Pak Pak. Kalau mau yang lebih survive marmut. Ini packagingnya. Masa orang belum datang lagi. Nanti jam 12. Itu sedikit sudah ada. Ada pink pakai juga ya, tapi ini termasuk baju Pak. Pakai ya, pakai itu emang bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sama Pak. Nah ini penyiramannya ini Pak. Oh iya iya iya. Pakai pipa-pipa ini. Kayak saya kemarin ke kebun yang sana, itu ada apa Gus? Labu ya? Tebu. Mirip banget sama timun Pak. Cukini. Saya videoin cukini. Lihat-lihat. Oh, iya, timun begini pohonnya. Gitu. Udah saya videoin Pak. Oh, udah saya share. Ternyata itu bukan timun Pak, labu. Iya. Kalau di Desa Tani 2 mah komplit Pak. Oh, ada cukini. Kalau di Ambon namanya cukimai. Dulu ceritanya memang ada dikasih sama ekspor gitu Pak. Baby melon ini ya. Bijinya tuh di meja tuh bercebaran gitu aja. Aduh sayang, ini Mang Ade semai Pak. Tadi? Ini semai. Oh, sekarang bisa dibitin lagi. Keren. Iseng aja bisa jadi ya. Ini melon jenis apa ini? Sweet baby melon Pak. Sweet, ya, namanya sweet baby. Kita cobain juga rasanya. Wah. Tapi warnanya beda ini melonnya ini. Iya, bukannya kuning Mas. Saya kira timun suri itu. Atau bukan yang panas. Bukannya. Ya. Saya mati duluan. Menurut siapa kan satu? Manis enggak gitu. Kan katanya di tempat dingin enggak manis udah, tuh melon. Iya. Oh iya betul iya. Kan melon identik dengan dataran rendah. Dataran rendah. Betul, nanti kita adu sama punyanya Kolin. Mana? Ini dia ya dari pohonnya, enggak beli dari pasar. Dan enggak diperam dulu. Nah itu jadi kelebihan nutrisi. Nah, kalau kita tahu apa kebutuhan buah ini apa, itu bisa memaksimalkan kualitasnya.
jadi ternyata ya sudah ada banyak belajar gitu kan. Tapi kalau petani yang ada kan asal aja gitu. Buang sampah. Iya. Ada terima. Cuman ini udah ditopi, udah ditutup. Biar buahnya kita target AB, Pak. Kan kayak gini nih. Ini dari bawah pertama panen sampai ke atas itu kualitasnya bisa masuk yang grade AB, Pak. Yang tadi malam kita diskusikan. Kita targetnya misalkan 80% AB dapat. Satu pohon berapa buah? Satu pohon 4 kali 6 aja udah 24 buah. Satu pohon? Iya, 24 buah. Berapa kali berbuah? Panen, berapa kali panen itu Pak ya? Seminggu bisa 3 kali kalau Mang Ade. Sampai berapa lama? Sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan? Kata-kata 2 bulan. Ini udah 2 bulan berarti 8 kali panen? Udah 7 kali panen ini Pak. Ada datangnya. Ini udah 7 kali panen masih begini. Berapa ini kan? Udah 7 kali. Makanya itu dikebawahin sama Mang Ade datang terlalu tinggi. Yang lain mah ada alat sih, tinggal digerek gitu ya. Cuman belum, ya Mang Ade malah manual aja. Iya. Dulu. Ini berarti ke 8 sudah redup. Oh, enggak loh. Bisa masih sebulan lagi, Pak. Sebulan kan 2 kali panen. Iya. Berarti kan 2 bulan 8 kali panen. Sepekan 3 kali Pak. Kan 3 kali. Nah, jadi dipilah yang yang udah merah panen. Tahu kan makin atas. Ini lokal atau bib? Bib. Bib ya. Pembelinya? Pembelian masih. Enggak pembelinya. Oh, pembelinya sekarang yang online, yang pasar modern. Kata-kata enggak ada yang masuk pasar becek kalau otomatis. Iya. Yang C-nya aja bisa masuk ke tempat-tempat gitu, Pak. Dia jual ke end user berapa kan? Mang Ade ke end user enggak, kalau kan ini dibeli sama bayar. Lain bayar. Kalau itu saya lihat di itu 28.000 Pak per kilo. Ada yang sampai 48. Dijualnya di sana per biji malah 12.000 Pak kalau per biji. Iya, per itu ya, per buah ya. Per buah kan per biji. Itu harus bikin supermarket Pak. Kalau buat di sini kira-kira gimana pembeli di sini? Rata-rata pembeli Mang Ade itu packing host siapa ya, itu rata-rata 14 sampai 20. Ada yang orang datang? Oh, ada aja. Ada. Dengan pekan ya, pekan sama weekend Pak. Pekan weekend ya, buat harus ada feature ya kan? Karena lebih dari 2 kali lipat harga ke investor. Iya. Kalau 11.000 di sana jual 40.000. 48. Berapa? 48. Ya, ada yang sampai 48. 12.000. Saya terakhir Pak lihat di Giant satu biji itu 12.000, Pak. Nah, itu. Iya. Ya, udah beli saya beli apa? Lebih mahal dari mangga itu. Tanya langsung Pak. Tadi saya lihat buah apa lupa saya. Dari New Zealand 2 biji 120.000. Lupa saya buah apa di total ini. Total ya. Dulu Mang Ade tuh lihat peluang dari 40 pohon kan. Mang Ade nanam pertama 40 pohon, yang kedua 200 pohon sampai 400 pohon. Sekarang udah wajibnya per bulan tuh 2.000 sampai 3.000 per bulan tuh harus itu, karena bayar Mang Ade yang mau nggak mau harus terus supply. Iya, bagus kan dia butuh continue ya ta, continuitas. Ya kan continuitasnya ya, wajib. Kalau sana sakit tim bisa jalan. Kalau pakai sistem bisa. Oke, tapi sudah pakai sistem loh. Udah ini. Sudah sistem semua. Berarti artinya Mang Ade diculik juga 3 bulan aman di sini ya. Artinya tim bisa otomatis jalan. Bergerak gitu kan. Bisa melihat kita juga. Satu mangga ya. Satu mangga ini bisa 1 kilo, Pak.
Ini modalnya udah balik dari satu mangga, yang atas udah profit ber. Satu ini kang. Satu mangga satu ini maksudnya. Satu renteng. Satu. Ini rata-rata bisa 250 sama 200 pak. Per dua. Tadi satu mangga udah 1 kilo. 1 kilo lebih loh. Iya. Kalau 4 ya 1 kilo. Pananan udah 1,4 ton dari 500 pohon. Jadi kalau dikali 10 ribu aja udah pasti. Tim kita penerima manfaat. Ya, oh, dibeli oleh Mang Ade. Iya. Oh, iya. Kan packaging roasting. Kemarin nggak tahu kan Pak Agus 12 juta kan geser. Kali itu sama Pak Nanang ya. Berapa Pak Nanang? Ya kisaran 14 juta mah pula oh, gitu. 500 pohon itu kan. Ngapain harus luas-luas gitu. Ini satu Pak, yang lokasi pertama. Ini berapa pemandang kan 200 kan untuk buat semacam grading produktivitas dari mulai minimal, medium, dan maksimal. Jadi kalau maksimal itu dengan luasan lahan sekian, minimal sekian kilo, medium sekian kilo dan seterusnya per jenis tanaman. Nah itu mayoritas itu mereka di level medium dan maksimum. Yang minimum itu hanya ada 2 komoditas dan 2 petani. Jadi sisanya itu semuanya minimum aja itu sebenarnya udah untung gitu. Kalau jadi yang tadi 2 petani singkirkan aja. Kan kurang memenuhi kualifikasi. Udah. Oh sudah disingkirkan. Udah karena memang ada evaluasi. Ada istilahnya ada kartu kuning, hijau, dan merah gitu ya. Kalau saya sebenarnya bercanda, tapi sini serius ya. Benar lah. Evaluasi. Evaluasi. Kedua ini udah di. Karena ternyata ada efek dari keseriusan selain. Ya. Jadi yang malahan faktor utama penyebab kegagalan itu apa? Dia malas atau motivasi? Malas. Tapi itu yang nggak benar. Kalau skill mah ada. Dan mereka mah tinggal ngikut SOP yang ada. Iya. Misalkan ini harus berapa mili, pupuknya apa aja, tinggal melakukan itu. Si PB Samsudin itu yang dulu PB kita, dia kan belajar ke Jepang. Di Jepang itu ada pakai nenek, cuma punya konangku 13, pakai komputer. Hidupnya cuma itu aja. Jadi lahan cuma di halaman aja 13 konangku. Tapi jadi ya konangku kan mungkin 2 kali panen kali berapa. Ya. Seperti berapa manggar kan ya, sudah hidup ya. Iya, sampai 10 tahun. Cuma 13 pohon anggur aja. Berarti kan kecil. Iya. Nah, itu seluruh tadi petani yang sudah ini itu sudah bisa masing-masing satu YouTube itu apa? Iya. Kisah-kisah. Jadi ada 13 konten, 13 pendekar pendamping Mang Ade. Itu sudah viral kemana-mana, wah sudah. Oh, keren itu. Cuma sebelum itu memang nggak diamankan sama Ade. Jadi seperti tadi memang kita harus butuh pemasar macam-macam. Dia baru mulai, nggak recokin aja. Iya.